Oke, sekarang saya akan mengajarkan untuk cara install Discord di Android. Oke, pertama buka Google Play Store kita. Nah, ketika sudah masuk Google Play Store, kita langsung cari aja atau ketikkan Discord. Lalu enter, nanti akan muncul pilihan Discord apps-nya. Kalau sudah, langsung install aja. Kita tunggu sampai dia terinstall. Nah, setelah nanti diinstal, si Discord otomatis akan menginstal ke dalam HP kita. Kalau sudah, kita buka. Setelah itu, kita buka apps-nya langsung dan kita akan menuju ke dalam aplikasi Discord yang ada di HP atau smartphone Android kita. Di sini kita nanti akan masuk menu seperti biasa, seperti yang kayak di desktop atau PC, ada register dan login. Pertama kita, kalau masih yang baru, kita harus register. Pakai dengan Gmail kalian atau alamat email kalian yang lain, kalau bisa sih Gmail aja, biar nggak ribet. Terus, seperti biasa, masukkan Gmail kalian, masukkan emailnya kalian, username kalian, email, dan password. Karena di sini tadi Wiheron 2 ini sudah terpakai di sebelumnya itu, ketika saya ngasih tutorial untuk ngebuat install Discord di desktop, sepertinya nggak bisa kalau saya klik-klik account nih. Coba dulu ya, saya klik. Ah, email is already registered. So, balik lagi, saya langsung menuju login yang tadi saya sudah masukkan di Hero. Kalau sudah, masuk ke dalam Discord-nya. Di sini, langsung klik join friend on Discord. Nah, di sini langsung bisa tadi ketikkan nama saya Wiherun Scratch2903 atau tadi masukkan alamat invite Discord saya yang di Wiherun Class. Kalau udah, nanti masuk ke dalam Wiherun Class. Seperti biasa, ini tampilan yang ada di HP. Tinggal masuk aja tadi ke voice channel Ngabuburit Class, izinkan Discord, dan udah selesai. Kita bisa aktif suara, kita bisa nanti lihat live streaming atau mendengarkan voice dari teacher-teacher.